أعوذ بالله من الشيطان. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumid darain. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, sama-samalah kita mengucap syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah izinnya malam ini kita dapat sama-sama berada di masjid kita yang mulia ini dengan tujuannya untuk beribadat kepada Allah. Mudah-mudahan kita harap ibadat yang kita lakukan ini diterima Allah dan akan diberi ganjaran pahala dari sisi. Maka marilah sama-sama kita teruskan usaha kita ini. Semoga kita mendapat keberkatan, mendapat petunjuk dan juga mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kita bersyukur kerana kita masih lagi diberi kesihatan yang baik oleh Allah sehingga kita dapat sama-sama berada di tempat ibadat yang seperti ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat dahulu itu wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, penyakit-penyakit itu ialah pertama, lalu banyak bersukaria. Yang kedua, lalu mewah. Yang ketiga, mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Yang keempat, menipu atau penipuan dalam merebut harta dunia. Yang kelima, saling memarahi. Yang keenam, dengki-mendengki sehingga menzalimi antara satu sama lain. Itulah penyakit yang menipu umat masa kini. Dan penyakit ini pernah menimpa umat-umat zaman dahulu. Umat dulu ialah umat kaum Bani Israel. Jadi perangai tu mari pak kita, mari ke umat akhir zaman. Ya? Sebab itulah kita dapati dunia Islam hari ini dilanda oleh krisis rohani ya pak, yang sangat kuat dan meruncing, menyebabkan kosong rohani. Jiwa kita kosong. Hasil pada jiwa kosong tu, maka terjebaklah kita menghambakan diri kita kepada dunia dan memuaskan nafsu. Itulah kita hari ni pun duduk banyak kejar hak dunia. Hak dunia, hak akhirat ni tak begitu kejar lah, buat ala kadar. Kalau kita kejar sama banyak tak apa, dunia pun kita kejar sebab kita nak hidup atas dunia. Akhirat pun kita kejar kerana kita hidup di akhirat selama-lama, abad dan abada. Jadi dalam hal ini beberapa ubat atau vaksin lah untuk penyakit kronik diberi. Namun sekali Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 103 berbunyi, wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, iaitu agama Islam. Jadi kalau kita benar-benar berpegang kepada agama Islam, penyakit ini tidak akan menimpa kita. Rasulullah juga berpesan kepada kita, dia kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, yang mana kalau kamu berpegang dengan dua ni, nescaya kamu tidak akan sesat lama-lama. Apakah dua perkara itu?
iaitulah Al-Quran dan sunnah dia. Jadi banyak kelah ni orang tidak caralah ke sunnah-sunnah. Dia tinggal, dia ikut akal fikir. Dia ikut nasabah dengan otak dia. Jadi maka marilah kita kembali ke pangkal agama kita lah, supaya kita selamat daripada penyakit-penyakit yang telah pun diberitahu oleh Rasulullah. Iaitu tiga nekara penyakit. Lalu banyak suka ya, memelah ni suka sama, beri suka. Benda tak suka tak sih. Kedua terlalu mewah, mewah. Yang ketiga mengupah harta sebanyak mungkin, berebut nak ipah harta, sejuta, dua juta, macam-macam. Penipu eh. Dia lagi buat harta dia, tipu pula. Lepas tu saling memarahi, tuduh menuduh, deki mendeki, sehingga menzalimi antara satu sama lain. Itulah kita dengar sebagai mukaddimah kita malam ini. Kemudian untuk seterusnya kita sambunglah apa kita bicara pada minggu lepas, iaitu berkaitan dengan apa nama ni, perkahwinan. Cakap perkahwinan lah. Tajuk kitanya perkahwinan. Kita sudah dengar minggu lepas bagaimana hikmah ataupun kelebihan perkahwinan dan bagaimanakah dalil syariat Allah Ta'ala suruh kita berkahwin. Kita dengar juga bagaimana untuk memilih calon bakal suami dan calon bakal isteri. Kemudian seterusnya kita dengar juga bagaimana apa nama ni, peminangan untuk meneruskan melangsungkan perkahwinan itu, ada peminangan, ada pertunangan dan sebagainya. Hinggalah kepada rukun nikah, syarat bakal suami, syarat bakal isteri, syarat wali. Dan malam ni kita sebut sikit lagi syarat untuk menjadi saksi kahwin, saksi angkat. Saksi ini dia ada dua orang, sekurang-kurangnya dua orang. Ramah tak apa, sebab tu dalam majlis perkahwinan itu duduk sama mana pun, tapi hak dua tu tentu kena ada. Syaratnya pertama dia tu Islam. Yang kedua dia tu berakal. Kalau hak tak wapuk tu tak salah. Ambil hak berakal. Yang ketiga balik siapa umur 15 tahun lah, ukuran baliknya 15 tahun. Kalau 10 tahun cidik dah dia, tapi umur 10 tahun tak ada lagi, tak sapa, tak cukup salah. Kemudian laki-laki, laki-laki sejati lah. Kemudian memahami isi kandung lafaz ijab dan kabul, dia kerti, dia dengar tu, oh iyalah ni wali kata aku nikahkan di kau, apa nama pengganti kata aku terimalah nikahnya, tu dia, dia faham. Ya gitu, mana dia boleh menentu betul benda tu. Kemudian syarat seterusnya mendapat mendengar, tengok dia dengar, mata dia boleh melihat dan boleh bercakap. Yang seterusnya adil, maknanya tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Baik, lagu mana nak tahu dosa kecil? Dosa kecil ialah dosa melanggar perintah Allah yang tidak digunakan hukum hudud. Itu kecil. Atau tidak menerima ancaman azab yang pedih, serta tidak mendatangkan murka serta laknat Allah Ta'ala dan Rasul. Itu hak kecil. Contohnya kita lihat wanita ataupun laki-laki yang bukan mahram. Kalau laki-laki tengok wanita bukan mahram dia, kalau orang perempuan tengok laki-laki yang bukan mahram dia, itu dosa kecil. Tanpa keperluan, kalau ada keperluan tak apa, boleh, boleh lah. Tak nak berobat ke, sekadar tu saja. Yang kedua dosa kecil kat ni, bersalaman antara laki-laki dan wanita bukan mahram tanpa lapik lah. Salah tak apa lah. Jadi law ni sudah jadi budaya lah. Jumpa kak, jabat tangan. Orang macam itu jumpa jabat tangan juga, tapi
di sak lepi kai di holo lepi kai dia ni pakai gitu ni nanti dosa kecil tu ya bukan mahram lah kalau mau awal dia tak apa mau awal dia ke mau darah dia boleh lah pak tidak menghadiri undangan tanpa uzur yang rajak kita tak kita uzur sahaja malah lagi ya, kau tak tahu dosa dia dosa kecil lah. Kemudian yang kelima keluar daripada masjid selepas azan tanpa uzur juga orang bayang molek-molek sudah bayang dia tubik nyok-nyok-nyok pergi kedai kopi dosa lah dia ya. Kalau uzur tak apa sakit perut kau atau terlalu lapar kau misalnya pasal kena pergi makan dulu itu lain dosa kecil lagi permainan permainan yang melarakan main dam main daun teruk tanpa taruh hewan main saja-saja main haji kami sodok dosa kecil jetik lah ni ada jetik pun tak kan? Dosa kecil juga. Tujuh berpuasa di hari haramkan kemudian sembahyang sunat di waktu yang dilarang lepas semaya subuh main sunat kecuali semaya qada lepas semaya asar main sunat juga ha, deh. Kalau qada tak apalah sebab qada ni tak ada waktu tinggal semaya jumaat sekali atau dua kali dosa kecil kalau tiga kali dosa besar ha, kecil tiga, dua sekat dua mungkin dua tu ada musyakah kemudian melakukan urus niaga atau akad nikah pada waktu semaya jumaat orang yang semaya jumaat tu macam tebah dia berjual jual kain jual lipah macam-macam ataupun akad nikah tak ada ok sudah semaya nak, nak nikah lolo maka berdosa lah tapi dosa kecil cakap ketika khotik sedang berkhutbah kecil khotik dia baca khutbah dia duduk kan kecil ha, dosa kecil dan lara semaya dia tak ada pahala semaya dia semaya jumaat dia berada dalam masjid ketika sedang berdamsa dia ada besar tak, ada, tak ingat tak mandi lepas dia tahu sangat ada besar duduk cokoh juga dosa lah dia dosa kecil menyentuh Al-Quran tanpa wuduk ha, kecuali untuk selamatkan tak apa kita selamat duduk dengan jalan jatuh hidangin ketah Quran tu boleh ambil tanpa wuduk pun cepat-cepat pergi sipan tempat yang yang selamat ha, segala tu ya bolehnya kalau nak ambil orang main nak buka tengok tak boleh tak 14 menunaikan atau betul, tidak menunaikan nazar ia merupakan ibadat dia kata kalau aku dapat sesuatu aku nak puasa aku nak sedekah misalnya tak sedekah tak puasa dosa dia tapi tarah dosa kecil 15 menggunakan barang-barang orang tanpa izin pakai ambil gitu ha, ni banyak kita ya, tak apa kali moga dia tak ilah tetap semula tak boleh ngayak tu yang dia kalau ambil dah pun lepas tu kalau ambil lipat dia pakai metak ke tanah misal kira-kira tu apa dia pakai kan tak boleh masuk ke tanah misalnya baru tu yang dia ha, kalau tak ada izin tak apalah 16 bertengkar kerana menegakkan suatu pendapat tapi dia tak sui bertengkar dalam perdebatan membazir makan ni membazir masa dan sebagainya kita membazir ni banyak makan ni pun bazir masa tu memang banyak lah masa membazir saja tak ada kerja-kerja ni. Tapi kalau kita isi dengan benda-benda berfaedah selawat ke tasbih ke atau sebagainya maka tak membazir semaya perlu di akhir waktu sehingga masuk waktu lain saja-saja ada main pergi kemari masuk tubik masuk tubik kekabar nak maghrib dah baru nak semaya asal dosa lah kalau kita disebabkan sesuatu sebab tak apa mendengar muzik yang melalaikan dosa kecil juga menyentuh hanyi dengan sengaja tanpa keperluan dosa kecil jadi orang yang dikatakan pasif tadi dia buat sombong dosa kecil sekarang tak apalah tak ada berhenti maka dia akan jadi pasif ha. Mana susah untuk jadi saksi okay. Bolehkah dihapuskan dosa kecil ni Allah sebut dalam surah Al-Imran walazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lam
dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiayai diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dia taubatlah. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji itu, pada taubat tak buatlah. Sedang mereka mengetahui, jadi Tuhan apa dosa kecil tadi? Gugur. Jadi dengan kebajikan kita buat, ambil ismail ke, istighfar ke, gugur dosa kecil kita. Dosa besar pula, mengetahui juga. Dosa besar ialah satu perbuatan yang mendatangkan perkara-perkara berikut. Pertama, mendapat hukum hudud di dunia. Dosa besar itu. Hukum hudud ini hukum yang telah dinaskan dalam Al-Quran. Tuhan sebut. Contoh zina, dosa besar. Menuduh zina atau khazah. Minum arak. Mencuri. Merompok. Murtad. Semua itu dosa besar. Dan juga mendapat ancaman azab yang pedih di akhirat. Sesok. Kalau tak tahu apa. Dan mendapat kemurkaan Allah. Lepas tu mendapat laknat Allah dan Rasulnya. Contohnya dosa besar ni, syirik. Benda ni kita pakat tahu belakang. Sihir buat. Sihir. Kita sihir kau, kita belajar kau. Tak boleh dah. Dosa besar. Deraka kepada ibu bapa. Tidak taat kepada suami. Bagi seorang isteri, tak taat. Suami kata jangan tubik lah. Tubik juga. Misal. Suami kata pakarlah tutup pala tu, tubik. Tak akan pakar rambut degi-degi. Maka dosa besar lah isterinya. Lima, meninggalkan ibadat fardu dengan sengaja. Tak semayan, dosa besar. Fardu. Poso, tak poso. Sengaja, tak si poso. Deh. Tak si, kata poso, tak si. Tak ada gambar, tak si. Tapi kalau kata tak wajib, kena ngucap mula dia. Pos maya juga. Tak si, wadok. Pergi semaya ni wadok, misalnya. Tapi dia kata, maya apa kan? Orang lain tak semaya tu. Tengok dalam Facebook kan, ada viral tu. Orang tak semaya sama dia. Bukan benar dia tu. Orang perempuan. Kalau siapa-siapa tengok dalam Facebook tu, dah sobsal lah dia. Dia engkar pula kan? Maka jadi, keluar daripada agama. Maksiat kemaluan seperti zina dan lewat. Menukar jantina dah susah juga. Tak kira siapa lah. Dia mirip kepada perempuan, dia tukar buat. Jadi perempuan. Sedangkan laki-laki. Tuhan buat laki-laki dah. Dan leluh mahfud dia tu laki-laki. Apa nak tukar. Kalau tukar, dah salah. Kita kena terima qada Allah Ta'ala. Membunuh termasuk menggugurkan kandungan. Dosa besar juga. Minum arak, makan riba, mencuri, maksiat lidah seperti fitnah orang. Fitnah orang tu, fitnah orang ni. Di zaman dulu ni banyak ni. Tama-tama dekat dengan nak pilihan raya ni, kan banyak lah fitnah situ, fitnah sini ni. Mengupak. Dia nak royak dia tu, dia fitnah orang. Tak kenal tadi. Dosa besar tu. Pahala ke mana? Tak tahu. Dia dengan Allah. Berjudi. Judi ni tak semestinya mana-mana. Dari rumah ke, di hotel ke, dalam tempat judian ke, dari gerak ke, serupa. Dah susah berlaku judi. Dan memakai hasilnya. Piti dapat tu, makai hasil. Buat beli go tu, buat beli go ni, habis sara keluarga dan sebagainya. Nanggu habis dosa. Jadi, hak buatlah nanggu dosa. Curi timbang. Curi timbang ni. Makan harta anak yatim. Bakhil dengan harta kedeku. Tak, kalau cara kau sedekah senyap dia. Tak si. Takut habis. Sedekah rezeki Tuhan beri bukan dia, dia cari ya. Tuhan je punya dia. Tak usah bakhil lah dengan harta. Sebab bila kita sedekah Tuhan tambah lagi. Tenun nasi. Tenun nasi ni tak ada dalam ni, tapi itu ada. Orang yang panggil tiket surat apa? Orang nak tahu dia tu ambil sapu kat buka. Demo ni 10 tahun lagi kaya. Dia kata. Kita pun caya. Jadi dosa besar tu. Mendedah aurat. Tapi orang dedah ni kurang berlaku lah sebab orang lelaki dedah ke dia. Orang perempuan dedah aurat. Buat tudung dia dedah aurat.
buat duduk di kepala dia. Ya. Maksiat hati. Maksiat hati ni riak, ujuk, takabur. Itu bagi hati pula. Kemudian tinggal sembahyang Jumaat 3 kali berturut-turut tanpa keuzuran. Dah besar. Ha ni. Pak lagi sama tu. Besar-besar-besar-besar rasa dia. 3 kali besar. Naik kali besar-besar. 9 kali besar-besar-besar. Oh, ibu tak benarlah. Duk piku dosa. Tak pergi Jumaat. Orang tanya apa? Senyap. Tak kata apa. Tak sigi. Jadi kita heran juga bagi orang tak sigi Jumaat ni. Apa kelebihan dia tak pergi? Dan apa kekurangan dia pergi? Orang pergi tak tahu apa. Biasa tak? Orang tak pergi. Bukan lebih sangat tak pergi. Sepuluh orang mari masjid lah. Orang mari, ada utuhnya. Utuhnya dapat pahala. Orang tak mari, tak lebih-lebih pun. Sepatu juga. Baik, kifarat atau penembus dosa, dosa kecil, istighfar. Dek, tu ya, istighfar. Jauhi dosa tu. Iringi dengan kebaikan. Dek, setiap kali kita melakukan dosa kecil, nanti segera akan melakukan suatu kebaikan. Kita sedekah, tolong orang, buat ibadat sunat, pergi sembahyang sunat. Tak apa ni, sunat inilah. Sunat kapit fardu ni. Sebab tu kena mari semayang lah. Jangan nanti kau komak pun naik. Mari masjid atau balasah ke apa, naik semayang dulu. Mari sunat. Untuk menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Sebab kita tak tahu sama mana kita dosa. Dengan cara kita semayang tu, terhapuslah dosa. Ni. Dosa besar, bagaimana apa dia? Hukum hudud. Bila disabit kesalahan tu, hukum hudud lah. Huzaimah bin Sabit radhiyallahu menceritakan bahawa Rasulullah bersabda, siapa yang melakukan dosa kemudian jalankan atasnya hukum hudud, ia menjadi penebus dosa. Tak ada dosa dia. Ia kedua mati syahid. Abdullah bin Amru bin Al-As menceritakan bahawa Rasulullah bersabda, ia maksud semua dosa orang mati syahid diampun kecuali hutang. Dosa besar dia buat, bila dia berjuang untuk fisabilillah, mati dia. Maka dosa-dosa dia habis. Tuhan pun. Kecuali hutang dia. Hutang waris kena bayar. Yang ketiga, mati kerana dibunuh secara zalim. Sayyidina Aisyah An-Nahab menceritakan bahawa Rasulullah bersabda yang maksud pembunuhan kerana diikat atau diseksa menghapuskan dosa orang yang kena bunuh tadi. Cara nombor 4-nya, mendapat haji yang mabrur. Ibadat haji adalah ibadat yang berat. Kena berhenti banyak, 10,000, 15. Namun ia juga adalah ibadat yang memudah, yang mudah mendatangkan maksiat, riak, sam'ah kalau tak kena buat. Tak. Tidak ramai orang yang boleh mencapai taraf haji mabrur. Maka itu Allah Ta'ala beri balasan yang cukup besar bagi mereka yang berjaya dapat haji mabrur. Gapo dia? Balasan dia. Haji mabrur itu tidak akan tidak ada balasan lain kecuali masuk surga dia. Jadi kalau dia dosa banyak pun dia pergi buat haji, dapat haji mabrur, Tuhan hapus dosa-dosa dia tu, masuk surga lah orang tersebut. Kemudian syarat seterusnya untuk saksi tadi, merdeka. Jadi waktu kita selin celah tu. Kemudian syarat ijab pula. Ijab dan kabul. Ijab. Pernikahan tu tepat lah. Tidak kata main-main. Tak boleh menggunakan perkataan sindiran. Rakyat terhadap nak nikah. Aku nikahkan dia kau. Dia tu pun aku terima nikahnya. Jelas tidak kata main-main tak. Diucap oleh wali atau wakil dia. Nikah akad tadi. Tidak diikat dengan tempoh ataupun mut'ah. Aku nikahmu seminggu. Tak boleh. Tak sah. Tidak secara taklid. Taklid. Makna taklid ni tak ada sebut tentang syarat ke apa. Contohnya, contoh ijab ni, bagi wali kata ataupun wakil dia kata, aku nikah atau kahwin akan dikau dengan sian-sianu, dengan mas kahwin sebanyak sekian-sekian. Dia pun jawab selalu, aku terima nikahnya. Cukuplah tu. Aku terima nikahnya sudah cukup dah. Tapi kalau nak sedap lagi aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya sebab tersebut, itu baik. Dato' Alif misalnya nak tak ada
Orang macam-macam dia tika tu, dia gugup, dia macam-macam, tak boleh sebut lebih. Cuma nikah tak iman, nikah tak iman dia. Paling mudahnya, aku terima lah nikahnya soh lah. Haa, gitu. Nah, tu bagi kabul, nak terima. Terima nikah tadi. Ha, baik. Selepas tu, lepas apa namanya, lepas ijab dan kabul tu, wali atau wakil wali nak dapat kesaksian lah, pengiktirafan daripada hadir tu. Khusus dua orang saksi tu, dia tanya, sah ke tak, jadi ke tak? Bila dua orang kata jadi, jelas, maka sah lah. Dia memang kata sah. Lepas tu, terus berdoa. Habislah batu. Kemudian maha. Maha. Maha ataupun pemberian wang yang wajib oleh laki-laki kepada perempuan yang bakal menjadi isteri dia. Disebut juga mas kahwin. Mas kahwin kena ada. Paling tak ada sebetul cincin, walaupun cincin besi, sebagai mas kahwin. Hukumnya wajib mas kahwin. Ha, deh. Mana-mana kena ada mas kahwin. Bawalah banyak mana. Deh. Ma. Jumlah mas kahwin ni ditentukan oleh pihak perempuan atau oleh wali dia. Kalau anak dara, wali dia lah je, tak ada. Kalau janda, dia sendiri. Ha, dia beza. Kalau anak dara, ayah dia ataupun datuk dia letak berapa-berapa. Tapi zaman dulu tak ada dah, tak cara marah dah. Sama pengantin ya, pakat setuju berapa-berapa. Sampai RM20,000 pun ada ni, orang sama-sama dia sendiri. Tak apa masalah. Mahar ni boleh bayar dengan cara pitih tunang ataupun benda-benda lain. Boleh. Asalkan kedua belah pihak setuju. Dengan mas kahwin rumah sebutir, boleh. Dengan mas kahwin kebun 5 ekar, boleh. Kebun getah 5 ekar, buat mas kahwin, boleh. Dengan mas kahwin mengajar atau baca Al-Quran, sekat pandai, biar pandai, boleh. Mengajar agama, kitab Al-Quran, sebuah sejadah semayah agama atau sebagainya, boleh berlaku. Tapi kita banyak kala ni tak guna benda-benda tu, kita duit lah. Sebab kita nak duit deh. Tapi boleh tak guna duit pun. Guna mas kahwin, peralatan. Gitu. Boleh kita bayar secara tunai ataupun bertangguh. Atau hutang boleh, tapi hutang kena bayar. Bertangguh bayar sikit-sikit. Mas kahwin RM5,000, bayar dulu RM2,500. 3 bulan RM1,500 pulak. Misal, boleh lah gitu. Syaratnya setujulah. Kalau pengantin pun kata tak silah gitu, nak tunang, nak tunang. Ha, deh, nak ayat benda tu boleh. Kalau tangguh pun, kalau hutang, atas alasan kena 12 pihak pun setuju. Jika maha berhutang, kalau berhutang misal, nikah berhutang, suami wajib membayarnya setelah melakukan persetubuhan. Bila setubuh wajib dah, kena bayar. Deh. Jika suaminya mati, deh. Dibutan ni ke mati, waris suami wajib bayar kepada ahli waris isterinya. Kena bayar juga. Kita kata tak ilan dah mati, tak, kena bayar. Pak ibu sebagai apa ni mas kahwin, mati dia. Tak, ada berlaku. Mati dua-dua tak apa lah. Resah lah dua-dua. Resah dua-dua lah. Ha. Mana-mana? Boleh ni hadiah sebelah pihak lah. Sekali tu saya bagi dua berapa. Ha. Dia tak boleh ambil dia tu. Ha, bagi kita. Ha, lelaki lah. Misal RM5,000 dah mas kahwin. Di kerja dua tu boleh RM5,000. Dua setengah baru. Kerja lagi. Dapat RM5,000, dua setengah pula. Bayar ke isteri dia. Ha, bagi dua. Itu pun atas persetujuan. Nah, atas mufakat. Kalau suami isteri kata tak apalah, tak ayah pakai gitu-gitu, ha, tak apa. Boleh, boleh guna. Sebab tu kita orang Kelantan ni utuh lah, kerana mas kahwin tu boleh kepada pengantin perempuan. RM10,000 ke, RM5,000 ke. Ha, tapi kalau luar negeri, misalnya Selangor contoh, boleh kaya dia, awak bewah.
Hantaran dia panggil. Mas kahwin 300 riyal. Tu ya. Dia main sebut masa masyarakat tu dengan mas kahwin sebanyak RM300 tunai. 300 tu lebih kos di perempuan. Kalau 10,000 kita wilak-wilak dulu tu dia buat ikut dia lah. Ayah dia buat buat sewa dia buat buat oh, ni untuk ni lah untuk urusan kenduri. Baik, kita tengok lagi dah. Jadi bila mati, waris mati wajib membayarnya kepada ahli waris isteri dia. Jika diceraikan sebelum bersetubuh, hutang mahar wajib dibayar separuh daripada nilainya kepada bekas isteri. Jika sudah dibayar tapi belum bersetubuh, maka isteri wajib bayar semua. Bersetubuh dah, berlaku perceraian, bagi dua. Tapi kalau tak lagi, belum bersetubuh lagi, semua bayar. Nah, nak kira kap tak si misalnya. Cikak gaya tak si. Tak lewat gapo. Pisah dua tu. Maka, hak tina kena bayar lah. Kau lagi. Bawa operatif-operatif bayar kelip. Mula. Baik. Jika isteri meminta pasah pula. Mereka belum bersetubuh. Dia nak pasah dah. Tak tahulah. Mula tu kena patok si. Dan maha masih berhutang. Ya, setubuh tak lagi, minta pasang mas kahwin tak bayar lagi, suaminya tidak wajib membayarnya. Ha, tengok ni masa dia minta pasang hati tak, tak wajib bayar lah lagi. Jika sudah dibayar, bekas isteri wajib membolehkan semua jumlah mas kahwin tu pasal dia pasang. Okay. Baik, jenis maha, jenis maha ada dua jenis. Satu dipanggil maha misil ataupun maha semisal. Lagu mana? Maha saudara perempuan yang telah berkahwin sebelumnya. Kalau kakak tu mas kahwinnya 5,000, adik pun 5,000 juga. Ha, gitu. Tak. Semisal dipanggil. Sama. Satu. Sebab tu orang banyak orang, dua orang, ketiga orang ke, anak mula-mula tu berapa, anak kedua tu ikut kakak dia lah. Ya. Kita pun boleh tahun lalu lah. Kakak dia 10,000. Cadang 10,000. Dia tak dikurang. Banyak. Alah kelebih tu ada. Dia kata barang mahal lah macam-macam. Ini alasan dia. Yang kedua maha musamma. Maha musamma. Lagu mana ni? Maha yang ditentukan kadarnya dengan dipersetujui oleh kedua pihak. Kita buat. Banyak kayak gitulah. Dua pihak setuju. Kita tanya berapa ni belanja nak kahwin, setuju dah nak, tak ada orang ke apa kak, lepas tanyalah berapa tu atas pakat lah, ikut demo lah, demo kena berapa tak, maka lega tak tahu lah berapa-berapa, bagi 100 pun terima 100 lah contohnya lah, tapi jarang lah sebab orang dia pelera pula air muka dia kepada pihak orang lain pula ni. Tak pernah sabar. Nah, digolik lah, golik loan ni berapa. Kalau loan ni kan banyak kan 10,000 lah. 10,000 tu jarang dah. Ni 7 tu jarang-jarang. 10, 15 20. Sekarang ni paling tinggi 20,000 lah. Kita pernah akad 20,000. Tapi tak tahulah ke mana dia buat tu putusan, dia pakat kau kawin 10-10. Boleh juga. Baik, habis. Walimatul urus. Baik, wahal. Walimatul urus ni adalah kenduri kahwin. Sunat. Sunat dapat pahala. Deh. Ialah, lagu mana buat? Menjelih makan, makan-makan. Diadakan dan menerima jemputan adalah wajib. Orang ajak kita, kita kena jemput tu wajib pergi. Kecuali uzur. Uzur syarat ni tak apa lah. Ada ulama mengatakan sunat kita pergi. Kalau kita tak apa sunat. Ada ulama kata wajib. Itu lah, boleh pegang belakang ulama kata. Ia bertujuan untuk walimatul urus tu untuk menghebah, untuk menghibah kepada orang ramai mengenai perkahwinan tersebut. Nak ayat ke orang nikah. Sebab itulah ayat seka pun kita kena buat bila kita kahwinkan anak, untuk mengelak daripada sangkaan buruk orang ramai.
sekian jadi apa-apa kan, oh ya, dia nikah tu, oh, kau tahu kau kau makan ulam pula. Ha, jadi tak tak timbul masalah lah. Dia orang dapat royak. Tak timbul dah. Dapat banyak adat dalam walimatul urus, urus seperti dilakukan selepas akad nikah. Ha, tu. Menjemput-jemputan mengikut keutamaan seperti kalau kita ajak siapa dulu, mula-mula saudara mara kita dulu, kawan kerabat kat kat rumah. Jadi tinggal kat rumah ni, tinggal kat rumah kan ajak jauh. Ya, kat rumah ni, baik, oh, gulia ramah. Gagal bunyi dia. Unik kohan, no. Tak ajak kita kat rumah. Ha, tak ada satu. Kena ajak kat rumah dulu. Barulah kita kepada orang lah, jauh. Sedara mara dekat. Kawan kerabat. Dari kedua pihak. Jiran dan rakan kenalan. Ha. Bagi pengantin wanita lah mengikut sunnah Nabi SAW dengan cara bersederhana dan tidak ada unsur maksiat. Lagu mana? Maksiat. Pakaian. Ha, dia pakaian kena tutup aurat. Biar dapat muka. Ni setengah-setengah lah, tidak semua. Luar sini dada ni nampak. Sedangkan dia ni kena tutup belahan dada ni. Aurat. Tekok nampak. Rambut rubik. Tak boleh. Syarat melanggar, melarang. Sebab ia ada unsur maksiat. Nah, dia. Dalam mengajar agenda berkaitan dengan walimatul urus, budaya mengikut adat resam bahasa masing-masing lah. Tapi kalau kita Islam ni tidak boleh langgar syariat. Lagu itu. Walaupun kita terima budaya-budaya luar, Hindu dan sebagainya kita guna. Seperti buat pulut tu Hindu tu. Junjung pulut, pocak telur. Tapi Islam tak tak teguh pasal tak ada masalah. Pulut boleh makan, telur boleh makan. Tapi kalau pulut tak boleh makan, telur tak boleh makan, kita tak pergi ke tempat-tempat tentu, ha, tak boleh. Ha, tak boleh, tak boleh pakai lah adat tu. Ni. Ha, gitu. Islam melarang aktiviti persandingan. Dia tak wih sanding. Seperti menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat Melayu lah. Khususnya kerana perbuatan tersebut telah menampakkan pengaruh Hindu-Buddha. Kira Hindu dia sanding. Cokoh dua atas tu kan. Ha, jadi lepas tu merejah air mawar, air tawar. Itu apa ni? Tepuk tawar. Kita guna benar tu banyak benar dalam masyarakat. Tambah dulu ni jadi isu kemasaan lah. Kalau negara kena ada kau tu. Sandi pergi okay, air mawar. Tepuk tawar. Suak mulut pula. Suak bukan suak makan, suak tahu. Buat lalu tahu. Buat action saja. Tak boleh lah kutu tu. Payah nak buat ni. Benda ni memang payah nak buat. Pasal sebati dan dengar orang. Kalau tak buat, akan timbul masalah. Orang kata gitu, orang kata gini lah. Sedangkan benda tu benda benda luar lah. Bukan asal Islam. Islamnya, bila kahwin, dah, panggil orang makan, besar. Tak ada apa-apa lah. Kalau kita guna 100% Islam buat, bazir pun tak ada. Dah, kita campur dengan adat-adat lain tu banyak bazir. Nah, banyak bazir lah. Piti lebih banyak. Kalau Islam raya ni kan seekor kambing, seekor datu ya. Seekor lembu pun tak apa. Pasal betul-betul buat arwah tu. Dan tidak dicampur dengan usul-usul maksiat. Ha. Kita buat apa nama ni? Walimatul urus tu sunat dapat pahala, terjamu orang. Kan? Tapi ada pula uyak kulit. Ha, oh, pun habis. Malah keh kulit mak gudeng. Hak dapat pahala tadi lain tu habis licin. Ada. Tanya gua nak main royan tu malam. Eh sekali-sekala nak lupa angin. Angin itulah angin oh, tak molek tu. Ha, itulah berlaku dalam masyarakat hari ni. Tidak semua. Deh. Ha, kau perkara maksiat berlaku. Tak boleh campur lah. Ha, kalau nak buat juga, jangan kaitan dengan kenduri kahwin. Buat suku dia. Hak ni kita dapat pahala dah. Kita kawinkan anak kita satu hijau besar mendirikan masjid. Tiba-tiba kita capu pula dengan benda maksiat. Alangkah ruginya kita dah. Nah, itulah. Habislah sekat malam ni, insya-Allah minggu depan tanggungjawab suami kat atas isteri pula. Ha, dah kahwin ada tanggungjawab. Kita dengar bagaimana tanggungjawab suami kepada isteri dia. Ha, mudah-mudahan apa kita dengar tadi boleh memberi sikit sebanyak pengetahuan lah, walaupun kita tahu dah dan kita buat dah, cuma kita nak betul mengikut
mengikut apa ni, mengikut bagaimana kehendak kehendak agama kita lah, gitu. Supaya kita buat tu mendapat berkatan daripada Allah Ta'ala dan mendapat pahala, di mana pahala tu kita boleh nikmati bila kita mati siasat deh. Jadi sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu ikafi'u ma'zidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa azmi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Takabbal Allahu minkum. Kembali kami.